Oke, halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya, Sep Priyadi Brutu. Dan pada kali ini, kawan-kawan, saya punya kabar gembira karena email Google AdSense, tepatnya pada Google Payment atau Google Pembayaran untuk penayangan iklan yang selama ini ditampilkan di video saya dan dicairkan berupa uang. Dan untuk keterangan email cintanya ini dia, check it out. Oke, kawan-kawan, kali ini saya akan mencoba menampilkan email yang telah dikirim oleh Google AdSense ke email saya pada tanggal 21 Juni kemarin, dan kita coba buka. Oke, masuk ke Gmail, dan ini dia kawan-kawan, pada Google Payment kita klik. Dan untuk kawan-kawan semua, karena saya menggunakan bahasa Inggris dalam akun Google saya secara umum, maka email yang dikirimkan ini juga dalam bentuk bahasa Inggris. Dan nanti saya coba akan terjemahkan ya kawan-kawan, meskipun tidak sempurna untuk terjemahan saya, tapi untuk intinya bisalah saya dapat. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Dari atas Google Payments, yaitu pembayaran Google, dan ini merupakan Google AdSense ataupun nama divisi ataupun berupa apa ya, badan oleh Google yang memang bidangnya untuk pembayaran AdSense ataupun pembayaran iklan-iklan yang ditampilkan di akun penggunanya. Oke, kita lanjut. Check your recent payment, artinya kita disuruh untuk mencek pembayaran kita yang telah masuk, maksudnya kawan-kawan. Kemudian di sini, we send a payment for your Google AdSense earnings on June 21. Kami telah mengirimkan pembayaran untuk Google AdSense-mu pada tanggal 21 Juni 2019. Katanya orang itu, orang Google, telah mengirim pembayaran ke akun saya ataupun rekening saya yang sudah saya verifikasi sebelumnya pada tanggal 21 Juni kemarin. Oke, next kita lanjut. If you even receive your payment within 5 business days from the date of this email, please contact your bank for more detail. Oke. Di sini katanya kawan-kawan, jika saya maksudnya tidak menerima pembayaran tersebut di atas yang sudah katanya dikirim tadi kawan-kawan, yang pada tanggal 21 Juni tidak saya terima dalam waktu 5 hari kerja mulai dari pengiriman email ini, pada pengiriman tanggal email ini, silahkan kontak ataupun hubungi bankmu untuk lebih lanjut ataupun untuk detailnya katanya kawan-kawan. Jadi orang ini menyampaikan jika pembayaran orang itu belum masuk ke rekening saya dalam waktu 5 hari ke depan mulai tanggal 21, jadi saya diarahkan ke bank yang
saya cantumkan untuk akun Google saya. Dan itu apabila belum masuk, maksudnya kawan-kawan. Oke, selanjutnya to check your recent payment, sign into your AdSense akun. Jadi untuk melihat penerimaan pembayaran itu, kita di sini disuruh masuk ke Google akun ataupun ke akun AdSense saya, kawan-kawan. Kemudian ini ada poin kedua, on the sidebar select payment, dan itu merupakan langkah-langkahnya pada menu AdSense akun itu nantinya, kawan. Kemudian yang di bawahnya merupakan kontak-kontak orang itu apabila ada. Untuk kita cari info lebih lanjutnya, dan ID-ID profil dan lain sebagainya, dan itu tidak terlalu perlu untuk kita bahas pada video ini, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video ini, dan semoga memotivasi untuk kawan-kawan semua, terkhusus untuk YouTuber-YouTuber pemula, dan semoga ini dapat memotivasi Anda, memberikan semangat Anda, menginspirasi untuk lebih giat lagi, lebih berkarya lagi, dan yakin aja apa yang kita lakukan semua akan membuahkan hasil, dan semoga dapat lebih daripada pencapaian saya saat ini. Mungkin cukup sekian kawan-kawan untuk penyampaian email ini, dan untuk info lebih lanjutnya nanti tentang apa bagaimananya uangnya, tunggu di video saya selanjutnya. Cukup sekian dari saya, Sepriadi Brutu. Sahabat Papa Kindo, bi menengah ke atas. Thank you dan see you again.